Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel kita dan mohon untuk mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, dan komen. Baik teman-teman, bosku semuanya, kali ini kita akan mereview mesin Shinzo Mini. Mesin Shinzo Mini merek Yaoke. Ya, nah, ini sangat bagus sekali bagi teman-teman yang ingin sedang mencari Shinzo Mini. Ya, nanti kita mereview mesin Shinzo yang harga murah meriah 1.100.000. Jadi kita beli kemarin itu 1.100.000 ya di toko dekat sini. Ya, ini di daerah ya, bosku. Jadi kalau misalkan beli di kota mungkin kemungkinan bisa pecah dari 1 juta. Jadi bagi teman-teman yang ingin sedang mencari Shinzo untuk apa namanya membuka lahan, bisa juga direkomendasikan Shinzo merek ini. Berikut simak terus videonya, saya akan mereview Shinzo yang saya pakai ini ya. Ini sudah hampir 1 minggu saya gunakan untuk menebang pohon pohon duku sama coklat yang tidak produktif lagi. Simak terus videonya. Baik bosku semuanya, ini adalah oli rantai bosku, ini oli kotor bosku ya. Jadi ini oli rantai ini kita coba lihat, ini memang oli bekas ya. Jadi ini adalah oli rantainya ya, dimasukkan ke sini. Ah, oke bosku, itu tempatnya. Baik, kita coba bosku ya. Ini sebelum menghidupkan ya bosku, coba lihat ya. Ini adalah tombol cok bosku. Jadi sebelum dihidupkan dicok juga supaya bensinnya mengalir. Ini adalah gas ya. Tekan dulu bagian bawah, lalu tekan bagian atas, lalu tekan bagian bawah bosku. Nah, jadi harus bareng-bareng. Jangan lupa menghidupkan onnya ke atas bosku. Baik bosku semuanya, perlu disampaikan ya bosku. Jadi untuk pengisian minyak ya bosku. Jadi ini mesinnya adalah 2 tak. Lebih baik ya, tidak apa-apa kalau kelebihan oli bosku ya, daripada kekurangan oli. Jadi nanti kalau kekurangan oli bisa ngejam mesinnya bosku, jadi bisa mati. Nah, pistonnya akan rusak, jadi kekurangan pelumas. Nah, mesin 2 tak ini olinya itu ya berada di campuran minyak tadi bosku. Jadi ya memang ya, tidak apa-apa ya kalau kebanyakan oli. Nah, itu rekomendasi dari kita, yaitu perbandingan 1 banding 10, 1 liter oli, 10 liter bensin. Nah, ini sudah kita campur ya bosku, olinya ya sama bensin ini ya. Itulah tadi 1 banding 10, 1 liter oli, 10 liter minyak bosku. Nah, nanti kita coba, kita lihat, kita menebang langsung bosku ya. Jadi ada pohon duku yang tidak produktif lagi bosku, jadi tidak berbuah ya, dan kemudian sakit juga bosku. Jadi di sini kebanyakan pohon dukunya sudah terkerang virus bosku ya, berbahaya sekali ya, sekali kena yang lain juga kena bosku. Jadi kekeringan batang bosku ya, kemudian ini ada juga coklat bosku yang tidak produktif lagi ya, yang sudah kita tebang hampir sudah semuanya ya. Yang di sana, kalau yang ini belum ya, ini yang sudah bosku. Nah, di sana itu yang sudah bosku. Jadi ini sudah kita tebang kemarin ya, coklat. Kemudian ada beberapa pohon lain juga, duku ya. Kemudian ada durian ya, kita tebang. Kemudian ada pohon karet juga, nanti kita lihat bosku ya.
Baik, bosku. Ini adalah pohon duku yang kita buat sampel bosku untuk menebang bosku ya. Ini kita dulu siapkan dulu mesinnya bosku. Jadi kita panasi bosku. Jadi perlu diketahui bosku kalau langsung beli bosku jangan langsung dihidupkan bosku ya. Jadi begini bosku, sudah disetel semuanya angin dan minyaknya bosku. Jadi itu semua harus dipanaskan, dihidupkan ya bosku, paling tidak setengah jam dulu. Jangan langsung ditebang bosku, jangan langsung digunakan karena kemungkinan piston itu akan terdesak bosku. Jadi perlu perlu dihidupkan terlebih dahulu ya, paling tidak setengah jam dihidupkan, dibiarkan dulu baru digunakan bosku. Jadi begitulah kita kemarin bosku. Jadi ini kita panasin dulu ya bosku. Jadi kita panasin dulu, kita biarkan dulu ya beberapa menit, kemudian kita langsung tebangkan ke pohon duku yang tadi, yang itu ya bosku. Baik bosku, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Demikian review singkat dari kita tentang merek Shinso ya. Oke, Shinso Mini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mensupport channel ini, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat teman-teman semuanya.